pacar aku, Beh. Iya. Masih kecil udah pacaran. Dan banyak ngomong kamu. Kamu beneran mau putus sama aku? Maksudnya, enggak mau. Terus, enggak mau. Kamu tadi bilang oke? Oke, aku pulang dulu ya, maksudnya begitu, pamit. Tapi aku kan aku belum selesai ngomong. Bentar. Ada telepon masuk ya. Halo sayang, kamu lagi ngapain? Sorry ya, baru telepon. Keseharian kami memang dipenuhi dengan kerumitan. Namun serumit apapun hidup Anda, tetap harus menyediakan waktu untuk bersenang-senang. Dan inilah waktunya. Namun, selalu saja ada gangguan. Ada telepon tuh. Apa sih? Ganggu aja. Iya, lagi asik banget. Makanya. Masih aja. Bentar. Iya. Halo? Halo? Susah banget sih ditelepon dari tadi. Kamu di mana? Kamu gak inget ya hari ini harus jemput aku? Ya kita kan mau makan, jemput aku sekarang. 1-2 jam lagi ya? Enggak, iya 10 menit lagi. Enggak, ya sekarang. Ini udah dalam perjalanan, ya. Ah, tunggu sana ya. Cepetan. Rasain. Apa sih pengen jaket? Ini. Lu mau kemana? Ada perlu. Nongkrong dulu lah, nongkrong dulu. Iya, jarang-jarang kita nongkrong bertiga ini. Udah, tiap malam juga ketemu. Heran. Ini pegang juga. Ini basah. Ini buat main. Buat main nanti. Oh iya. Iya. Udah, duluan. Oke. Terus kita mainnya pakai apa nanti? Lama banget sih jemputnya. Macet. Ini pakai helm dulu. Duh, buruan dong, udah telat nih. Kita mau kemana? Mau makan. Oke. Terkadang kami merasa seperti dimanfaatkan oleh Mira, tapi entah kenapa masih saja sulit untuk memutuskannya. Enak makanannya? Biasa aja. Udah yuk, sekarang anterin aku nonton. Kita nonton apa? Loh, yang nonton aku sama teman-teman aku. Kamu anterin aku aja. Mau nonton di mana? Di Empire lah. Udah. Sebentar, dihitung dulu ya. Ayo. Nontonnya bukan sama aku. Ya iya, tapi aku tahu aku nonton. Tadi aku udah bilang aku nonton. Uang buat pulang naik angkot. Kamu beneran ngasih duit aku buat naik angkot? Kamu tega? Aku yeah. Malam-malam pulang sendiri naik angkot. Oke. Jadi gimana? Ya buat taksi deh. Taksi. Ini, taksi. Lebih dari cukup. Hai sayang. Halo, Neng. Udah lama ya nunggu? Ya. Naik apa tadi? Naik ojek. Naik ojek? Iya. Tapi untuk mengisi malam ini, kami memutuskan untuk mengajak Dewi jalan-jalan. Ya, sekedar untuk menjalin hubungan silaturahmi. Halo? Dewi. Hai, kamu lagi apa? Enggak, aku lagi di rumah. Kita nonton yuk.
sekarang. Aku jemput ya sekarang ya. Oke. Dah. Bye. Halo? Halo? Sayang, kamu di mana? Cepetan kesini ya, tolong banget, please tolong. Hah? Kenapa, Babe? Aduh, iya aku kesana, aku kesana. Ada apa dengan ayahnya Alim? Kami memutuskan untuk segera datang ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Ada apa? Kenapa, Pak? Tikus. Jadi dari tadi nelfon cuma tikus. Itu tikus yang ada. Kirain ada apaan? Darurat atau apa? Tikus lagi. Udah, tenang. Tenang ya. Mau telepon siapa itu? Sebentar. Teddy. Bisa ke rumahnya Alin? Ada perlu sebentar. Ya. Segera. Tikus. Ya udah, tenang. Nanti diambil sama orang. Mau kemana? Aku mau pergi, ada date. Date? Sama siapa? Sama Mobi. Oh, Mobi aman. Tuh kan, belum datang, sebel deh kalau sama Mobi. Ya. Harusnya dia tuh udah datang 45 menit yang lalu. Ya sabarlah. Itu kan teman kamu dari kecil, sahabatmu. Mama papa pun juga kenal sama orang tuanya si Mobi. Mungkin dia lagi dalam perjalanan, lagi on the way. Iya sih, cuman gitu deh. Harusnya kan kalau sama teman udah tahu kenal lama. Tapi sebelnya tuh kenapa sih mesti aku terus yang digampangin gitu loh. Kalau misalkan janji pasti telat. Berapa kali coba deh dia nggak jadi datang. Kayak gini terus, belum lagi ntar alasannya banyak. Hangout loh sama temennya, motornya rusak lah. Terus tiba-tiba lupa belum ya, mandi sudah, lah. Sudah. Gitu. Kamu udah makan belum? Belum, karena rencananya Mobi mau ajak makan juga nanti. Ya sudah, kamu papa ajak makan deh. Kita makan di luar yuk. Oke. Karena terlalu malam mengurus tikus, akhirnya kami pulang dengan segala kesesalan. Harusnya aja. Sebentar, ini motor kenapa parkir sini? Nih, lu datang-datang marah-marah kenapa? Eh, gua udah bayar kontrakan, kenapa jadi lu yang parkir ya, sini? Ya, kan ini masih bisa. Ya sudah, nanti gua pindah. Iya, tidur di mana nanti? Enggak apa-apa, gua pindah nanti. Ya. Ribut-ribut aja. Aduh, pusing, hari ini pusing. Enggak, kenapa, ada apa sini? Mungkin ada yang bisa dibantu. Jadi gara-gara seekor tikus nih, harusnya gue tadi tuh jemput si Dewi. Handphone baterainya habis, gak bisa ngabarin. Terus dia marah? Gak tahu. Nah, daripada lo ribut-ribut, mendingan besok lo temenin gue. Beli bunga buat PDKT gue. Iya. Gak ngerti bunga kan? Nggak ngerti, saya nggak ngerti bunga. Nah, gue tahu ada tempat bagus tuh. Hah, oke. Jadi ya? Iya. Oke. Okay. Ya, lo gue anterin ke sana. Oke. Ya? Oke, siap. Aman tuh. Oke, okay, aman ya. Lo mau ikut nggak? Ya, boleh lah. Okay. Udah motor pindahin dulu. Iya, sebentar. Udah, yang masih dulu lah. Ah, dasar mobil. Ini kunci gue. Gini aja jadi ribet. Ketika Teddy minta membeli bunga, kami pun punya ide untuk memanfaatkan bunganya. Ya, hitung-hitung untuk ganti ongkos kontrakan yang tidak pernah dia bayar. Yang ini aja nih, rame. Ah, ini ya. Iya. Perempuannya marah. Kenapa? Ini buat nyekar. Oh. Saya kan enggak tahu, makanya saya minta tolong kamu, Mobi. Terus mana nih? Ini kecil-kecil ini imut-imut, cute. Udah. Salah lagi nanti. Orang belum meninggal itu meninggal. Ya kan enggak meninggal. Oh, ini nih. Yang mana? Oh iya, ini. Ada yang oh ini paket bang ya? Iya. Oh paket ya?
Nih, bagus kan? Tuh ada berwarna-warna. Macam-macam. Ini berapa, Bang? Itu 60. 60. Bayar, bayar. 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 Bayar, 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 bayar. Oke. Oke, nah gini. Iya. Ya. Ini. Ini bagus. Ini dijamin ya. Gebetannya pasti akan senang. Gebetan nih pasti senang. Pasti senang. Iya. Ya. Ih. Yang ini kan yang gebet saya. Ya udah. Yang banyak kan cuma satu. Bobby, gimana sih? Ini beli sih lagi. Kalau kurang beli lagi. Ya duitnya lepas. Bobby, ini beli bunga bisa, bayar kontrakan nggak bisa, heran. Ya, kontrakan, mau kontrakan, mau. Iya. Tapi ini cuma satu. Bobby, ini. Malam ini kami sudah tahu kepada siapa hati memilih, dan bunga ini kami persembahkan untuk dia. Gue kenalin sama cewek gue. Di luar agak kurang kondusif. Gak apa-apa, ayo sebentar aja.